Halo, sobat-sobat ceria dimanapun berada, ketemu lagi bareng aku, Ambi Wanovita. Jadi di video kali ini, seperti judulnya, aku bakal review eye serum dari La Coco. Nah, dan aku bakal ceritain gimana sih pengalaman aku menggunakan produk satu ini. Nah, ini adalah eye serum ya guys, bukan eye cream. Jadi untuk perawatan mata itu, kita mengenal ada dua, ada eye cream sama eye serum. Biasanya kalau eye serum itu, dia teksturnya lebih cair dibandingin sama eye cream. Kalau untuk si eye serum ini, aku bisa pakai dia sebelum atau sesudah pakai moisturizer. Katanya sih kalau misalnya dia lebih ringan dari moisturizer, dia bisa dipakai sesudah moisturizer. Tapi karena ya aku ngerasa oke-oke aja, dia dipakai sebelum atau setelah moisturizer karena teksturnya ringan, bukan seperti eye cream yang apa teksturnya tuh kan krim gitu ya. Jadi kalau yang eye cream itu aku pakainya emang sebelum moisturizer. Kalau ini tuh karena teksturnya begini, jadi menurut aku kalau di aku pribadi nggak masalah aku pakainya sebelum atau sudah pakai moisturizer. Nah, dia juga kandungannya tuh mudah meresap gitu untuk La Coco and Nature Intensive Treatment Eye Serum. Ini 15 ml kemasannya, dilengkapi dengan box seperti ini. Jadi dia memang masih travel friendly untuk dibawa kemana-mana guys. Terus dia itu kemasannya di pump gini, tuh, di pump gitu. Sebenarnya ini harusnya aku punya penutup helm gitu ya, karena ini biar lebih higienis aja. Atau disimpan di kulkas skincare kalau buat teman-teman yang punya kulkas skincare gitu. Mungkin next ini ada penutupnya gitu, jadi biar lebih higienis aja untuk pakainya. Nah, terus kalau untuk dipakainya ini bisa dipakai sebelum tidur ataupun sebelum pakai make up. Apakah ini sudah BPOM? Yes, ini sudah terdaftar di BPOM ya teman-teman, dan no animal tested juga. Jadi kita bisa lihat di bagian bawahnya, ini merupakan lokal brand juga, lokal produk yang memang wajib banget kita support, wajib banget kita coba ya teman-teman. Untuk harganya sendiri ini kalau di e-commerce aku lihat tuh rata-rata 180-an gitu. Tapi nanti aku bakal lihat juga di official store-nya berapa untuk harganya. Terus untuk intensive treatment eye serum ini kita bisa baca deskripsinya di bagian belakang dusnya. Kita bakal baca. Jadi untuk klaimnya di bagian depan juga ada sih sebenarnya. Tuh, dia itu untuk eye serum for instant lifting and moisturizing. Nah, jadi ini untuk instant lifting and moisturizing. Mana serum untuk mata ini? Oh, pakai ala-ala voice over ya. Intensive treatment eye serum La Coco. Serum untuk mata yang membantu mengurangi kerutan halus dan mencegah tanda penuaan pada kulit sekitar mata. Mengandung bahan aktif peptide yang dapat membantu mengurangi garis-garis halus pada wajah. Mengandung lidah buaya untuk menjaga kelembaban kulit sekitar mata. Dilengkapi dengan ekstrak apel yang berfungsi sebagai antioksidan. Dapat digunakan sebelum make up, cocok untuk semua jenis kulit. Seperti itu cina ya teman-teman. Jadi deskripsinya di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dan yang bikin aku memang tertarik gitu. Tertarik banget. Ini dia itu ada kandungan apelnya. Karena apel itu adalah salah satu kandungan skincare yang aku jarang pakai gitu, jarang temuin. Dan sekarang aku berhasil menemukannya ada di isi eye serum ini. Begitu teman-teman. Ternyata si apel ini kaya banget antioksidannya. Nah, untuk cara pakainya di sini juga diterangkan bahwa aplikasikan di bawah mata dan kelopak mata menggunakan jari manis, ratakan secara perlahan tanpa menekan kulit, gunakan pagi dan malam hari, seperti itu. Nah, untuk ingredients-nya, sekarang kita bakal bahas untuk ingredients-nya. Jadi, untuk di website-nya sendiri, La Coco, itu tuh diterangin banget secara lengkap, guys, untuk si product knowledge-nya. Nah, jadi intensive treatment eye serum ini adalah serum konsentrasi tinggi khusus untuk kulit mata. Meskipun dia memiliki konsentrasi tinggi, tapi yang aku rasain, yaitu mudah meresap. Nggak lengket dan nyaman banget untuk digunakan. Apalagi buat aku yang memang suka buru-buru banget, kalau pagi-pagi ini cocok banget. Karena dia itu mudah banget untuk meresap, dan ketika di apa ya diaplikasiin, dicampur sama makeup, dia tuh nggak pecah. Ini aku tadi pakai, dia tuh nggak pecah gitu. Nah, terus dia juga nyaman banget untuk pengaplikasian di sekitar mata, baik itu dipakein makeup ataupun enggak. Dan intensive treatment eye serum ini, dia itu diformulasikan kandungan utama berupa apel yang kaya akan vitamin A, C, dan antioksidan. Vitamin A yang mempercepat perkembangan kulit sekitar mata untuk menjadi jaringan kulit yang matang dan fungsional serta mengurangi resiko kanker kulit. Wow. Sementara vitamin C merupakan salah satu kandungan utama dari kolagen yang berfungsi untuk menjaga kadar air pada kulit sehingga kulit dapat terhidrasi secara maksimal. Jadi buat kamu nih yang misalnya kulit sekitar area matanya di sini itu butuh dilembabkan, butuh terhidrasi sepanjang hari, sepanjang malam,
aku rekomendasikan menggunakan La Coco Enatur Intensive Treatment Eye Serum. Nah, terus juga di sini diterangin kalau apel juga berfungsi sebagai antioksidan yang akan membantu mencegah penuaan. Oke, terus juga di sini ada kandungan lidah buaya, yang mana kandungan aloe vera ini memang aku udah lumayan apa ya, familiar gitu menurut aku dibandingin kandungan skincare pada apel. Kalau lidah buaya ini aku memang udah tahu dan udah merasakan manfaatnya kalau misalnya skincare ada kandungan lidah buayanya. Nah, untuk kandungan lidah buaya ini, dia dapat menjaga kulit tetap lembab, terus juga terhindar dari keliput, dan untuk lidah buaya sendiri, ini dapat menstimulasi fibroblast yang akan membantu produksi kolagen. Nah, terus yang spesial lagi dari intensive treatment eye serumnya La Coco ini, dia ada kandungan peptidnya. Nah, yang mana peptid ini merupakan kandungan aktif yang dapat mengurangi garis halus pada sekitaran mata, teman-teman. Dan peptid juga membantu mengurangi kedalaman keriput yang terbentuk akibat kontraksi otot wajah. Kita kan kalau senyum gitu. Nah, terus juga selain membantu menghilangkan garis halus dan keriput, peptid juga berfungsi untuk mencegah terbentuk barunya garis halus dan keriput baru. Begitu, teman-teman. Nah, jadi jenis peptid yang digunakan sebagai kandungan intensive treatment eye serum ini adalah palmitoyl hexapeptid. Nah, jadi merupakan campuran asam palmitat, asam lemak, dengan beberapa asam amino termasuk glisin, histin, dan lisin. Jadi kalau misalnya baca di website-nya La Coco ini asli, jadi pinter banget. Biasanya kalau aku itu kayak nyari-nyari kandungan ingredients itu harus buka-buka artikel jurnal-jurnal gitu. Tapi ini di La Coco keren banget, ini udah lengkap banget asli. Jadi kita akan semakin percaya gitu dengan produk satu ini. Dicantumin juga jurnal-jurnal penelitiannya dan sebagainya. Jadi kita sebagai konsumen juga udah langsung kayak, wow, oke deh, udah gak ada alasan lagi buat mikir dua kali gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat informasi lengkapnya itu ada di websitenya La Coco. Itu lengkap-lengkap banget. Dan sekarang aku bakal cek di ingredients-nya nih, apakah tadi di deskripsi produknya itu benar-benar ada di ingredients-nya gitu kan. Nah, untuk ingredients yang pertama ini ada water. Terus untuk kandungan kedua ini ada butirin glikol, gliserin. Nah, terus untuk peptidnya sendiri ada di kandungan keempat, yaitu palmitoyl hexapeptid 12. Nah, terus juga di sini untuk apelnya ada di 4, 5, 6 pyrus malus fruit extract. Terus juga ada aloe barbadensis lip juice, ini ada di ke-7 gitu ya. Nah, ini untuk produknya masih ada fragrance-nya, tapi aku nggak begitu bermasalah dengan kandungan fragrance-nya. Terus dia juga not tested on animal, terus juga udah memang strong research juga. Dan untuk hasilnya di aku emang benar-benar berprogres ya. Ini nggak bisa dipakai terus aku tidur jam 3 malam, bangun jam 7 pagi. Nggak bisa gitu. Cuman memang yang aku rasakan, aku pernah pakai dia tuh cuman pagi-pagi aja, itu kelihatan banget. Sekitar 2 mingguan tuh aku perasaan pakai dia cuma pagi-pagi aja deh. Itu emang kelihatan banget gitu loh hasilnya. Nah, kalau misalnya dikombain pagi dan malam, aku juga udah coba, aku bakal tunjukin untuk hasilnya. Seperti ini. Dan efek pertama yang aku rasakan ketika pakai eye serum satu ini adalah sensasi kencang untuk di area sini, cuman bukan yang kenceng banget, enggak. Jadi setelah beberapa saat si serumnya meresap, aku ngerasa kayak ada sensasi kencangnya gitu di bagian mata. Gitu sih, teman-teman. Dan dia juga poinnya mudah meresap, kandungannya juga ternyata oke-oke, udah didukung juga sama penelitian-penelitian. Dan juga ini untuk harganya masih bisa kita perjuangkan. Ini aku pakai hampir sekitar 2 bulan, ini belum habis, karena namanya juga eye serum ya, dipakainya kan ya sempret-sempret gitu kan, begitu. Nah, jadi untuk dari klaimnya instant lifting, untuk instant liftingnya itu emang terasa banget ketika pakai tuh aku ngerasa kayak kenceng gitu untuk di sekitar area mata. Dan untuk moisturizernya juga, yes, bener banget. Jadi gampang banget kalau misalnya dikombinasiin pakai makeup atau apapun, aku suka nggak bikin pecah untuk di sekitar apa ini area mata begitu. Dan untuk hasilnya memang super duper berprogres seperti yang udah aku liatin before after aku menggunakan La Coco Enatur Intensive Treatment Eye Serum. Nah, untuk teman-teman sendiri yang butuh banget sama produk ini atau udah pakai produk ini, ceritain juga dong di kolom komentar gimana sih perasaan kamu setelah menggunakan La Coco Enatur Intensive Treatment Eye Serum. Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Bye-bye!